video percobaan pemerkosaan kepada penjaga toko yang terjadi di sebuah toko roti di daerah Tegalsari, Kota Semarang. Dalam video itu, awalnya terlihat seorang pria mengenakan kaos coklat dan celana jeans pendek sedang berbincang dengan penjaga toko. Namun tanpa diduga, sang pria kemudian memaksa untuk masuk dan mendekat sang penjaga toko yang berbaju putih, lengan panjang, dan berjilbab hitam. Pelaku sembari mendekat juga menarik korban ke belakang toko yang tidak terlihat CCTV. Setelah itu, video memperlihatkan pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Sementara korban berada di luar toko dalam kondisi acak-acakan meminta tolong kepada warga yang lewat mengendarai mobil. Lantas video itu pun langsung mendapat tanggapan dari warganet di kolom komentar.